Seorang nelayan menemukan seekor anak hiu yang mirip wajah manusia. Kejadian ini terjadi di perairan Batu Puluh Rotendao, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Penemuan anak hiu ini membuat heboh masyarakat. Bahkan nelayan tersebut mengawetkan ikan hiu tersebut. Ia juga mengatakan ada warga sekitar yang ingin membeli ikan tersebut. Sudah bisa.